Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak menyambung daurah kita, sambungan ke surat 5. Kata Musannif Rahimahullah Ta'ala, dan makna La ilaha illallah tu dua makna. Pertamanya, La ma'buda bihaqqin illallahu, artinya tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, yakni tiada membangsakan baginya tiap-tiap satu itu melainkan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, la mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma'adahu illallahu, artinya tiadalah yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berkehendak kepadanya tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah. Walaiqal ada sekalian, insyaAllah kita nak sambung ni. Datang makna khas kita nak bicara. Dia kata makna La ilaha illallah ni ada dua makna. Sekali lalu saya ada sebut kat tuan-tuan tadi, cuma yang ni atas kita baca dalam carahan dia, gunakan kitab dia, khas tak sebut. Jadi ada dua makna La ilaha illallah. Yang ni bukan terjemah, tapi makna. Makna ni atas istilah bahasa Arab kita, yang pertama tu takrifan diberi itu adalah dipanggil makna lughawi, makna pada bahasa. Makna yang kedua tu la mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallahu tu. Makna kedua tu dipanggil makna istilahi, sedikitlah perbincangan gitu. Dan memang kaedah pembahasan para ulama kita, apa ilmu pun selalunya dibahas, dia mesti ada makna lughawi dan istilahi, mesti ada. Kita ambil bahasa mudah, misalnya Quran. Kita Quran, kita faham Quran apa? Quran tu kita faham Quran lah ya. Tu dah pakai makna istilahi. Maksudnya dia adalah Quran ni adalah apa yang kita baca. Yang baca tu adalah himpunan daripada wahyu yang Allah Ta'ala hantar dan beri kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dibukukan, kita baca dan kita pronas dia balik mengikut peraturan tajwid, makhraj huruf dan sebagainya. Bila kita baca dia balik tu, yang itulah Quran yang kita sedia faham. Itu Quran tu adalah Quran istilahi. Adapun asal makna Quran ni, kalau tengok bahasa lah, Quran ni apa-apa bacaan kita baca ni pun adalah Quran. Bahasa, bahasa, bahasa. Baca komik pun Quran. Siapa? Bacaan. Iqra' pun Quran. Baca surat khabar pun baca, kita bacalah kan. Berita hari ini sensasi, contoh kan, kita baca. Baca tu adalah Quran. Siapa? Setiap bacaan atas bahasa lughawi dia ialah Quran. Dia pun faham tak sebab apa kan? Apa bahas pun kaedah kita dalam syariat ni khas ni, dia ada pembahasan, mesti ada pembahasan lughawi dan istilahi. Sikit lagi kalau kita sebut contoh Allah, kita ambil sikit bahasa yang orang-orang selalu lah ni duk sebut bid'ah misalnya. Bisa dengar bid'ah? Tak bisa dengar. Bid'ah ni ada bid'ah lughawi, ada bid'ah istilahi, mesti ada ya kan. Bid'ah lughawi ni apa-apa benda baru semua bid'ah. Bid'ah benda baru yang bid'ah. Kipas bid'ah, headset bid'ah, semua bid'ah, 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 bid'ah. Apa saja yang dulu tak ada, sekarang ada, semua bid'ah. Baju Melayu pun bid'ah. Boleh faham? Spek mata bid'ah. Pen bid'ah. Buku bid'ah. Quran bubuh dalam mushaf bid'ah. Mana ada buat masjid besar-besar macam ni bid'ah. Buah kapet dah lah, lantai simen, mozaik, marble, kapet lagi, dah kapet sejadah lagi. Alah belak amboi, bid'ah, 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 kullu bid'atin dalalah. Wow, wow. Nanti saat, nanti saat engkau bawa ambil lughawi, kena faham istilahi. Bila istilahi ni memang sesuatu yang tak pernah ada misal dan contoh daripada Nabi dan tunjuk ajar Nabi, izin Nabi, perintah Nabi. Begitu juga tak pernah ada daripada isyarat Quran, perintah Quran, tunjuk ajar Quran.
tamsil al-bandingan izin daripada Quran, contoh bahasa sepi dia macam tu, yang barulah nak panggil bid'ah. Kata Allah atas langit, bid'ah. Tak pernah Nabi Muhammad SAW ajar Allah atas langit. Tak ada. Itu bukan saja bid'ah, boleh jadi kufur tu. Nabi kalau tengok SAW, banyak urusan dia, dia akan kata apa? Inna Allah ma'ana. Quran pun banyak ayat ibarat inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Nabi-nabi ajar ni inna Allah ma'as sabirin. Inna Allah la ma'al muhsinin. Itu ajaran Nabi Rasul, mengajar memahamkan Allah ni dekat dengan kita, bersama dengan kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ni sebuah ajaran ni, praktikal ni. Tak pernah Rasulullah ajar bila ada masalah apa-apa. Kita buat misalnya kita sembahyang ni Allahu Akbar, apa lah? Ar-Rahman al-Arsy istawa. Mana dia ajar gitu? Tak ada. Ajar macam tu kepada kita bid'ah. Kenapa? Tak pernah ada Nabi ajarnya. Sikit saya sebut ke bid'ah tu. Apatah lagi Ar-Rahman al-Arsy istawa, dia ayat mutasyabihat. Mana boleh dipaham di atas makna hakiki? Boleh kan? Saya faham kan? Saya pernah huraian dari sisi yang dulu mengenai mutasyabihat ayat hakiki ni. Bila hakikat, mana boleh faham Allah Ta'ala memang duduk atas aras? Oh, mana boleh. Dia macam usia masa kampung tadi, sediakan payung sebelum hujan kan? Kita mengaji ni macam apa? Sediakan payung sebelum hujan. Mana payungnya? Mana payungnya? Mana boleh faham payung hakiki? Ini bukan payung hakiki, ini payung majazi. Mesti ada makna payung, tapi bukan hakiki payung. Boleh faham saya sebut kan? Mana payung? Ilmu ni ibarat payung lah. Ibarat payung. Okay. Pasal apa payung? Payung bila ada hujan, kita boleh melindung diri dengan gunakan payung. Ilmu ni bila ada keadaan situasi nanti, kita perlu. Ilmu ni boleh memayungi kita daripada kita akan terkena apa pahaman salah daripada pahaman la ilaha illallah ni. Ha, contoh. Ha, dengan itulah diumpamakan, ni kita mengaji ni adalah ibarat mensediakan payung sebelum hujan. Hujan apa ada? Hujan liberal ada. Hujan dajjal ada. Hujan wahabi ada. Hujan syiah ada. Hujan indah Islam moderate ada. Macam-macam apa lah, lah ni. Ha? Ha, ni sediakan payung sebelum hujan ni. Bahkan wajib sediakan ni. Kalau takat hujan pun kena basah je. Tapi kalau kena liberal, habis punah langsung lagi dah. Kan? Sikit saya sebut tu. Jadi kalau dia faham Ar-Rahman ala sisawa, Allah Ta'ala ada di atas langit, ada yang hakiki. Mana boleh. Saya kata mana boleh, siapa? Pasal bukan kaedah ulama' ajar setiap ayat yang mutasyabihat tu dengan maksud tersebut. Dia ada makna, tapi mesti bukan makna hakiki dengan makna lafaz dan lughah. Bukan? Dia ada makna, tapi makna dia mesti makna yang subhanallah, takkan makna yang istilahnya ada tashbih dengan makhluk. Takkan sama sekali. Kita dah belajar dah, makhluk dengan Allah Ta'ala ni nak compare macam mana? Zero, 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 zero. Nak boleh sama macam mana makhluk dengan Allah Ta'ala? Jadi kalau kata Ar-Rahman Allah, menunjukkan Allah mana? Atas. Atas ni makhluk. Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan ni makhluk. Bila sebut atas ni, dia ada pihak. Tambah pula bumi bulat, graviti. Bila atas ni, ha, kalau orang ni kaki terpacak dua bawah, ha, mana atas? Mana atas? Ini bumi ni maksudnya ni. Mana atas? Ni faham atas tu sana. Atas sana, orang mereka yang tu tapak kaki dia. Dia faham tak saya sebut apa kan? Tak faham tu mesti tak lulus. Bab bumi spera ni. Ke bumi flat apa tuan ni? Saja saya usik-usik gitu sikit. Jadi saya cerita logawi istilah. Jadi nak cerita apa? Jadi kalau Rasulullah dia buat jemaah, buat misal, contoh mudah. Subuh Jumaat kita baca surah sajidah ya, dengan insan. Memang Rasulullah tak baca setiap hari. Setiap baca hari memang dia tak baca. Taklah setiap Jumaat dia baca surah tu. Tapi bila dah ulama fiqah kata sunat ya, sunat yang memang bagus baca tu lah. Bila sunat ni buat dapat pahala, meninggalkannya taklah berdosa. Tapi takkan ada kaedah macam ni. Tak boleh kita baca surah sajidah setiap Jumaat. Kalau kita baca Jumaat, setiap Jumaat nanti jadi wajib pula. Jadi kena ada hari yang kita kena tinggal, tak boleh baca surah sajidah ni. Ni kaedah siapa?
Tapi ada orang ajar macam tu. Selalu yang ajar ni yang geng muda-muda ni lah. Dia ajar macam tu. Ikedah kita dah sunat, buat je lah. Walaupun Rasulullah tak buat hari-hari, tak buat setiap Jumaat, katalah kita. Kalau nak kata yang tu pun sebagai bid'ah dan salah, salah pasal kita duk buat setiap pagi Jumaat. Untuk ada tak Nabi hafal Quran 30 juzuk dalam masa 3 tahun? Ada tak? Ada tak? Oh, mahat tapi semua dalam Malaysia ni bid'ah habis, satu dunia bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Balas balik kat dia. Macam tu ke? Mesti bukan. Kenapa bukan? Mana ada? Mana Nabi buka madrasah? Mak tapis mana? 3 tahun dah hapai. Ada yang 1 tahun dah hapai. Ada yang 10 bulan dah hapai. Ada budak MRSM itu apa? 90 hari hapai. 30 juzuk Quran. Kita sampai tua tak hapai pun, itu satu hal juga. Itu satu hal juga kan? Satu hal juga. Tapi nak kata, ayah, kau nak bagi letak nama kullu bi'atin dalalah, sesat ke apa? Ada barat, hal, istilahi dan lughawi. Satu zaman sekarang ni dia ada masalah situ lah sikit dalam masyarakat kita. Terutama dari segi nak ambil maham. Jadi la ilaha illallah ni pun ada dua makna, lughawi dan istilahi. Jadi yang pertama ni la ilaha illallah dengan makna la ma'buda bihaqqin illallah. Cuba perhati hak Arab tu sikit lah. Jadi yang dia nak syarah tu hak mana? Yang lughawi tu. Ilah tu dengan mana la ilaha illallah. Jadi yang tempat dia replace tu dengan bahasa Arab tu, ilah tu ditukar dengan ma'buda bihaqqin. Cuba perhati sikit Arab tu. Boleh nampak kan? Nampak? Perhati saya sebut apa? Jadi ilah ni makna apa? Ilah ni kullu ma'budin bihaq. Setiap yang disembah dengan sebenar, hak tu dipanggil ilah. Jadi yang kita terjemah sengah selalu tu, jadi Tuhan yang disembah dengan sebenar je, yang melainkan Allah. Yang tu adalah makna lughawi. Yang tu yang kalau bahasa lain apa? Dia terjemahan bahasa only. Dia translation. Dari segi bahasa dan makna pun makna bahasa. Ilah pun makna ilah. Ma'bud bihaq. Itu terjemah dia. Tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Yang tu terjemah kan. Terjemah ni kita nak ambil faham dia, kalau dengan tengok Melayu ni dia tak berkemas. Macam mana pun nak sikit sebut ini. Jadi asal nak sebut, tiadalah ilah melainkan Allah. Itu saya guna ilah betul-betul. Itu yang awal-awal saya sebut kat tuan-tuan tadi. La ilah illallah tu maksud dia apa? Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Kan? Makna dia kita dah faham sebenarnya. Isi dia. Cuma yang ni kita nak faham dalam bentuk uslub dan pembahasan. Tadi kita tengok uslub nafi. Sebab ni kita tengok huraian makna lughawi dan istilahi pada ilah tu. Jadi ada ilah lughawi, ada lughah, ilah istilahi. Ilah lughawi maksudnya ilah pada bahasa dengan makna setiap yang disembah dengan sebenar. Ataupun setiap yang layak untuk disembah. Tiadalah yang layak disembah melainkan Allah. Boleh faham? Kenapa Allah layak disembah? Pasal Allah lah yang layak untuk disembah. Matahari? Matahari tak layak untuk disembah. Sikit syarahan, kenapa matahari tak layak disembah? Antara kelayakan untuk disembah ni, atas kaedah bahasa, pasal tak dipanggil ilah ni, melainkan antara ciri, ilah ni apa dia? Dia mesti khalik. Dia mesti boleh mengada benda tak ada kepada ada. Air tak ada, dia boleh buat air. Batu tak ada, dia boleh buat batu. Contoh. Siapa makhluk yang boleh buat setitis air, yang boleh membuat satu sebiji pasir? Siapa? Yang boleh buat seekor nyamuk? Siapa boleh buat? Ni pun siapa boleh buat sebagai 10 orang? Ada? Yang benda tak boleh buat, saya cabar. Benda memang tak boleh buat. Dia orang tak boleh, Ustaz. Kita ambil gas hidrogen, kita bakar dia. Pembakaran gas hidrogen akan menghasilkan ke H2. Lepas tu bila dibakar, dia akan bertindak balas dengan oksigen. Dia akan hasil H2O. Menghasilkan oksigen. Tu kita boleh buat air? Itu bukan kau buat air, kau bakar. Kau bukan buat. Buat ni daripada tak ada, kau bagi ada. Buat. Bahkan senang macam ni lah. Ambil tisu ni. Kau bagi tak ada. Nak bagi ada, kot dia bodoh gitu kan.
Ha, bagi tak ada, tak, bagi tak ada. Ha, tak ada. Contoh, tak ada lah pusing belah ni ada. Pandai menyorok kalau sakit tak ada tu. Saya nak cerita apa ni? Kalau kita tak senang je ustaz, kita bakar. Bakar bukan kau tak ada kan dia, kau bakar. Sikitlah situ kan. Jadi nak sebut apa? Setiap yang disembah dengan sebenarnya, antara ciri dia adalah mesti kebolehan mencipta daripada tak ada kepada ada. Ini ciri Tuhan. Siapa yang makhluk ni ada ciri Tuhan? Nama? Dari sisi sudut sifat khalik, itu bahasa Arab sikitlah. Yang ni pun saya sebut konteks bahasa tu. Saya syarahkan kini sikit. Dalam konteks bahasa ni Allah Ta'ala sendiri mensyarahkan kat kita atas syarah ulama' tak mana. Allah Ta'ala kenal dengan kita siapa yang nak boleh jadi Rob, siapa yang nak boleh jadi ilah ni. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia u'budu rabbakum. Terjemah mudahnya, kamu sembahlah rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Jadi siapa yang boleh jadi Rob ni? Alladhi khalaqakum. Rob is who can create you from nothing, then he create you, then you exist here. That's your Rob. Jadi nak sembah ni mesti Rob. Rob ni apa? Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, that make you exist here, and all the creatures yang before you, he is also that make them exist here. Who is it? Allah only, isn't it? Allah saja ilah ma'bud bilhaq lughawi. Yang terkut sekali lalu. Jadi maksud kata ilah ni yang disembah dengan sebenarnya. Tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Jadi makna yang kita selalu dengar tu makna lughawi lah. Satu kita punya makna tu tak mantap pasal kita hanya faham makna bahasa. Satu kita tak ada perasaan nak rasa kehambaan dengan Allah Ta'ala. Tak ada pasal kita tak memahamkan dengan makna istilahi. Pasal makna dari si kaedah pembahasan ulama' ni antara makna lughawi dan istilahi. Makna istilahi adalah makna yang dipakai dalam pembahasan. Dan dari segi pengamalan, makna lughawi bukan dinafi. Tapi ada tempatnya makna lughawi ni tak dipakai langsung. Walaupun dia asas, tapi ada tempat tak dipakai. Kalau saya bagi contoh kat tuan-tuan ni, Quran. Takkan baca komik nak kata Quran. Quran mesti Al-Quran lah, kalamullah wa panggil Quran. Boleh faham? Saya bagi lalu ni bahasa Quran ni reading. Quran ni bersedar daripada qara'a yaqra'u qira'atan wa Quranan. Dia masdar kan? Kalau bahasa orang putih ni reading lah kan, reading. Ada reading tu. Jadi I'm reading. Jadi apa-apa reading Quran lah bahasa. Tapi bukan maksudnya tu. Untuk nama Quran ni mesti kalamullah yang kita baca, orang panggil Quran. Jadi maksud tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, yang ni okay, terjemah ni kalau ikut takat tu je. Yang ni sedikit huraian pada dia, maksudnya tiada memansakan baginya, bagi Allah ni tiap-tiap sesuatu melainkan kepada Allah Ta'ala. Tak kena tiada memansakan. Sepatutnya ada perkataan tertinggal tu, ada tertinggal tu, ketiada memansakan ketuhanan baginya. Ada ketuhanan, ketuhanan tak tengok, tak ada ketuhanan tu, tak bawa. Tiada membangsakan ketuhanan baginya setiap sesuatu melainkan kepada Allah Ta'ala. Ada ketuhanan tu sepatutnya. Tiada membangsakan ketuhanan bagi setiap sesuatu melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi la ilaha illallah tu maksudnya tiadalah bersifat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi ketuhanan pun apa maksudnya? Tuhan yang memang betul-betul Tuhan, Tuhan yang memang ada ciri dan kriteria sebagai Tuhan. Tiada yang menciri dan bersifat ketuhanan ni melainkan Allah. Itu bahasa. So, dan memang Allah saja pun. Itu yang awal-awal kita dah ambil makna. Tiada la ilaha illallah tu maksudnya Allah je Tuhan, makhluk bukan Tuhan. Allah je ilah, makhluk bukan ilah. Allah saja bersifat uluhiyah, makhluk bukan bersifat uluhiyah. Siap.
juga kita dah sentuh ni bila sebut uluhiyah tu dalam empat konteks, empat angle tadi, zat, sifat, afal, asar. Baik. Yang keduanya, mana ni makna istilahi. Mana ni yang kena berhati. Baik. Jadi kalau bahasa Arab dia bacaannya macam ni. La mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi kullu ma adahu illa Allahu. Jadi la dengan ilah tu tengah-tengah tu semua tu panjang tu menghuraikan ilah. Ha, itulah makna istilahi dia. Kalau tengok dia punya Arabic sentences dia kan. Kalau terjemah Melayu macam ni. Tiadalah kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berkehendak kepadanya tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah. Jadi kalau dengan bahasa ringkasnya ada dua disebut itu. Makna kedua ni, makna istilahi ni, dua ciri. Apa dia? Apa makna Tuhan? Kaya daripada tiap-tiap barang yang selain. Bahasa lainnya disebut istighna. Itu bahasa Arab dia. Dan berkehendak kepadanya tiap-tiap barang yang lainnya. Yang ni yang kedua. Atau istilahnya iftiqar. Yang ni pun kalau tak belajar khusus tuan-tuan, tuan mungkin susah sikit nak terima Arabic sentences atau Arabic word ni. Saya nak bagi satu yang Quran mudah. Dia makna dia sinonim dengan ni. Cuma bahasa tu kot kita selalu pakai. Quran bagi syarat kata apa? Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Ini syarat Quran sekali lalu. Tuan-tuan ambil bahasa ni. Untuk yang tu adalah atas syarahan para ulama tafsir. Ini adalah huraian ilah. Apa makna ilah? Dua makna. Apa dia? Antum fuqara ilallah. Kamu tu kita sentiasa berhajat ke Allah Taala. Satu. Jadi kita ni bersifat fakir ilallah. Satu. Yang kedua, wallahu wal ghaniyul hamid. Allah ni ghani. Ini perkataan yang asal dari pakai Quran tu. Dia adalah Tuhan yang kaya. Kaya ni terjemah masuk istilah apa dia? Yang tak hajat pada sesuatu. Jadi ciri besar Tuhan ni atau makna kedua, makna istilahi, apa dia? Allah tak hajat pada sesuatu. Dia guna terjemah ni kaya daripada tiap-tiap yang lain. Bahasa klasik di sini susah ada sikit. Satu, saya dah mudahkan bahasa saya, tuan-tuan ambil lah mana-mana, perhati elok-elok. Pasal kita belajar nak ambil faham kan. Kadang baca kitab, walaupun ada kitab, susah nak faham. Saya dah syarah pun tak faham-faham. Okay. Itu yang tuan kena perhati lah. Kalau boleh faham, alhamdulillah, pujilah beri banyak-banyak. Kita dah sebut prinsip tauhid ini untuk kita dah kan. Alhamdulillah. Baik. Tiadalah kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Apa maksudnya? Dia ghaniyun an kulli ma siwahu. Dia tak hajat daripada sesuatu yang lain. Apa maksud Allah Ta'ala tak hajat ni? Allah dia perfect. Zat dia sedia ada. Zat dia zat kidam. Zat dia punya segala sifat kamalat, sifat sempurna. Tak ada satu apa pun cacat cela ke Allah Ta'ala. Dan tiada cacat cela apa-apa ke dia. Betul. Apa selayaknya ke dia? Apa sifat kesempurnaan semua kat dia lah. Dia tak perlu apa-apa pun. Cuma bila dia tak buat makhluk, siapa akan kenal dia? Tuhan. Itu hikmah antara bahawa ulama. Kalau katalah Allah Ta'ala tak buat makhluk, Allah tetap hal dia. Kana Allahu alam yakun syai'un ma'ahu wa huwa ana kama alaihil kan. Allah Ta'ala ni memang dia sedia ada. Sekarang ni pun macam dulu juga. Macam sedia kala azali dia. Wa huwa ana kama alaihil kan. Sekarang ni macam mana dulu dia, sekarang tu lah ni macam tu lah dia. Dia tak melalui perubahan. Walaupun dia buat masa, matahari, bulan, dia tak dilalui oleh masa. Walaupun dia buat tempat, langit, bumi, aras, kursi, dia tak berhajat pada tempat. Walaupun dia buat makhluk, macam-macam kegunaan makhluk, dia tak ambil manfaat sedikit pun pada makhluk. Dia perintahkan kita macam-macam, dia tak ambil sedikit pun manfaat daripada hukum hakam yang difardukan atas kita. Dia yang menetap, melarangkan kita pada macam ni, tak jadi mudarat atas dia, dia atas pelaksanaan hamba dosa oleh makhluk. Tak sikit mudarat pada dia. Dia apa? She is so perfect. Dia ilah. Jadi dia tak hajat pada sesuatu. Tu ciri pertama ni sebut ghani. Saya sebut istighna tu kok pelik lagi. Ni bahasa dia ghani. Bisa dengar orang nama Abdul Ghani tak? Abdul Ghani. Tapi bukan Ghani. Itu ghani. Melayu, gan. Dia punya ghani. Apa yang panggil? Gan.
Ingat ke gan, mak gan apa? Punya gani lah kan. Saja saya usik pasal Melayu sikit ya. Panggil lah nama dia, elok kan. Roni, sepatutnya Roni. Melayu ni memang pronunciation Arab ni banyak kan tak betul. Itu satu alas saya komen tu panjang pula. Saya nak sebut Roni tu. Tuan-tuan nak pergi ambil Roni tu. Kalau tuan-tuan boleh ambil terus perkataan yang dia pakai ni. Istighna'u mustaghni an kulli ma siwahu. Istighna'u lillahi an kulli ma siwahu. Oh, saya memang boleh sebut itu. Tuan-tuan nak telan tak boleh. Satu saya bagi satu kata pendek. Ambil ayat Al-Quran pun. Orang salah kata apa? Wallahu al-ghaniyul hamid. Allah ghani. Dalam masih yang sama. Ghani dia tu. Makhluk semua fakir ke Allah. Istilahnya Allah istighna'u lillahi an kulli ma siwahu. Dan muftakirun ilahi kullu ma adahu. Selain Allah Ta'ala semua berhajat kepada dia. Jadi Allah Ta'ala ni dia mesti ada dua ciri ni. Dia tak ajak satu, lepas tu makhluk semua berhajat kepada dia. Antara yang berhajat ke dia adalah apa? Kita, aku lah. Manusia. Jadi kalau bahasa pendek dua ni, Allah ghani, kita semua fakir ke Allah Ta'ala. Bahasa pendek dia apa? Allah saja penunai hajat. Itu bahasa pendek ulama sebut. Jadi makna kedua ni yang kita nak faham, di atas kata kita sangat berhajat ke Allah Ta'ala, Allah tak berhajat langsung ke kita. Atau istilahnya disebut Allah sahaja penunai hajat. Baik, sekali lalu saya sebutlah itu untuk menunjukkan bahasa Arab dia apa dan sebagainya dengan bahasa Arab, nah Quran yang sinonim dengan bahasa macam ni. Kita berhati lagi satu hal macam ni. Ambil makna ni. Jadi kalau kita faham Allah ni dia penunai hajat, makhluk sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Makhluk sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Allah tak hajat pada makhluk. Tapi macam-macam Allah Ta'ala sediakan kepada makhluk. Siapa yang buat makhluk? Siapa yang mensediakan apa yang ada pada makhluk? Siapa? Allah. Jadi atas istilahnya Allah, tu bahasa pendek dia, penunai hajat. Jadi antara makna la ilaha illallah ni Allah saja penunai hajat. Tiadalah penunai hajat melainkan Allah. Dah hajat atas sebut ulama ada dua hajat. Ada hajat pada batan tubuh kita, ada hajat luaran kita. Ada istilah hajat ampusi hajat, hajat diri kita. Ada yang panggil afaki hajat, hajat yang luar, yang dia tak berhubung dengan jasad kita ni. Dia benda luar yang kita akan ambil manfaat dan kita berhajat pada dia. Dua-dua hajat ni Allah Ta'ala yang tunaikan. Contoh sekali lalu apa yang dipanggil hajat ampus ni, maksudnya hajat Allah Ta'ala bagi pada diri kita. Besar sekali dia bagi diri kita. Hajat ampus ni tak mana? Atas sebut mudah, atas sifat Allah hidup. Hidup tu sifat dia. Dia bagi kita hidup tak? Kita hidup ke dia beri hidup? Dia beri hidup. Alhamdulillah, pandai tauhid. Itu je pun, tauhid itulah tuan-tuan. Apa dia itu? Yang saya kata itu tu. Memahamkan Allah ni dia tak ajak oleh satu, kita berhajat dengan Allah. Untuk kita hidup ni, kita hajat tak? Nak berhidup, nak hidup, hajat. Untuk siapa pergi hajat aku? Siapa pergi hidup aku? Allah, iman lah tu. Tu iman lah tu. Memang yakin Allah yang bagi hidup aku. Bukan ada siapa bersekutu dengan Allah. Bukan saja hidup aku. Akal kita dengan boleh kenal baik buruk, sihat sakit, pandai alim wahabi ahli sunnah, contoh syiah kan, contoh siapa yang bagi kenai ni? La ilaha illallah, Allah yang kenai aku, bukan makhluk yang kenai aku. Atas sabab, sabab lah. Jadi khas kita nak sebut kata Allah tak ajak pada sesuatu ni, tentulah dibuat makhluk di atas, memang pilihan dia, tapi tak ada istilah perasaan pada diri dia. Subhanallah. Nah, atas kata Allah Ta'ala tak ajak pada sesuatu ni, tak sedikit pun dia dilalui oleh masa, tak dilalui oleh tempat. Dia tak ambil manfaat langsung daripada makhluk dia dan apa hukum hakam yang telah fardu ke atas kita. Allah Ta'ala ni kalau seluruh isi langit bumi semua boikot, mogok, bukan mogok Food Panda, mogok mogok apa? Mogok tak mahu semayang, mogok tak mahu beriman. Macam mana? Tak mudarat ke Allah Ta'ala sikit pun. Kalau semua penduduk bumi ni taat, macam mana? Tak naik ke martabat Allah Ta'ala sikit pun. Allah tetap Allah. Allah tetap Allah. Bahkan saya sebut ini, kalau manusia semua berbakat untuk tak mau ibadat pada Allah Ta'ala, yang dia orang boleh bakat tu pun jangan tak tahu, Allah yang jadikan dia orang berbakat.
Allah yang jadikan mereka, yang Allah jadikan segala sifat dia azali lagi. Yang tu sampai hari saya ada sebut masalah cause effect apa dan sebagainya, mestilah semua orang taklah dah siap azali lagi. Tapi kat kita dia perlukan taklif, ada pemerhatian diperhatikan syarak, ada kena tengok cause and effect. Jadi apa tindakan yang kita nak buat mesti berdasarkan kepada apa sebab-musabab yang sepatutnya kita laksana. Jadi atas kita ambil makna asal ni, makna kedua ni, makna istilahi, dua ciri besar ketuhanan, apa dia? Kalau saya sebut Arab asal, dia mesti istighna wa ilahi an kulli ma siwahu, dan mestilah muftakirun ilahi kullu ma adahu. Dia tak ajak sama sekali kepada makhluk dia. Makhluk dia memang semua makhluk akan merajak kepada Allah Taala. Ha, yang tu kena panjang sikit memang. Bila semua makhluk berjaya merajak kepada Allah Taala, kita hidup, siapa pergi hidup? Allah hidup aku, alhamdulillah. Siapa pergi akal kat aku, boleh kenal baik buruk, siapa? Allah boleh kenal kita, alhamdulillah. Maka dapat kita rasa bahawasanya Allah lah sedang memberikan segala nikmat-nikmat batin ni kat kita, boleh kenal dia, boleh fahamkan dia, boleh terima ajaran guru kepada kita untuk kita faham kita ni berhajat dengan salah. Gitu juga kalau kita lapar, sebelum lapar, kita sedar-sedar je kena bernafas. Tengok naik turun nafas. Siapa pergi aku bernafas? La ilaha illallah. Mesti tu. Nak faham apa mesti tu? Nak rasa keberhajatan kita ke Allah Ta'ala. Kita dari sudut kita mengiktiraf, kita berhajat Allah Ta'ala, alhamdulillah. Tak ada masalah langsung kita ke Allah Ta'ala itu. Tapi masalahnya, bila kita buat satu perbuatan, kita tak hadir hati, ya Allah lah memberikan kederat pada aku, dengan tu aku buat perbuatan. Yang tu masalah. Satu ulama kita ajar nak semayang, pasal dia satu ibadat khas untuk istilahnya berhadap Allah Ta'ala. Kalau hati kita istilahnya gelam gelibu, macam-macam bahasa itulah kan, dalam kabut, sibuk bergegas berlari pula kan, ataupun macam urusan yang tak selesai, pening sana pening sini, dia untuk istilahnya supaya kita rasa berhajat pada Allah Ta'ala dan nak boleh hilangkan apa saja gangguan yang menghubungkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Nanti ya ulama suka baca surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas. Buat apa ni? Supaya boleh tawajuh ke Allah Ta'ala, boleh tawajuh ke Allah Ta'ala untuk merasakan Allah bagi hajat kat kita, makhluk tak campur tangan. Jadi antara kaedah ni itu yang apa segala Allah Ta'ala beri kat kita, khasnya pada hajat pada batang tubuh kita, dia bagi semua tu, pandanglah dia yang beri kita, tiada siapa bersekutu dalam memberi bab-bab tu, yang kita sangat berhajat kepada Allah Ta'ala untuk mendapat nikmat tu. Ada boleh, ada ilmu, ada iradat, ada kedengar, boleh melihat, boleh mendengar, boleh bercakap ni. Dengan tu barulah manfaat lain boleh dimanfaatkan. Kita memang sangat berhajat pada Allah Ta'ala. Jadi Allah lah menunaikan segala hajat dan kumpulan kita itu. Bagi masuklah hati sedar kefahaman la ilaha illallah ni. Jadi Allah tak ajak pada satu, semua makhluk akan berhajat pada Allah Ta'ala. Satu, macam kira soalan-soalan tadi, macam mana nak bawa nafi isbat ni? Nawak nafi isbat dengan kaedah ni eh? Apa dia? Aku berhajat pada Allah Ta'ala. Lapar tak? Berhajat. Berhajat Allah Ta'ala tak? Berhajat tak? Untuk makan tak? Tak makan. Aku berhajat ke Allah Ta'ala. Bukan kaedah dia macam tu. Tapi apa? Aku berhajat ke Allah Ta'ala, dia yang mengatur rezeki. Untuk ada makanan, pergi makan. Bismillah, dengan nama Allah aku makan. Makanmu alhamdulillah habis. Alhamdulillah. Kan? Puji Allah Ta'ala ada tak makanan yang boleh masuk dalam badan kita. Contoh, sekali lalu tu. Jadi tak mana yang kata bab tuhanan ni tak mana? Tak ada perasaan ke Allah Ta'ala, ada hubungan hati ke Allah Ta'ala yang kata yang ni adalah anugerah dan pemberian dia, yang kalau dia tak beri kita tak dapat. Itulah istilahnya kita berhajat ke Allah Ta'ala. Itu istilah kita berhajat ke Allah Ta'ala. Jadi kalau sekali lalu tu saya buat pun begitu saja, ada bahas panjang nanti ke belakang insyaAllah. Apa dia? Makna besar pada uluhiyah ni, la ilaha illallah ni, memahamkan Allah sahaja ilah, makhluk bukan ilah. Untuk Allah ilah sudut mana?
Dari segi makna lughawi dan makna istilahi. Ini khas tak bahas kita. Lughawi ni apa pada bahasa? Maksudnya Allah adalah layak disembah dengan sebenarnya tu pada bahasa, pada istilah atau panjang sikit, apa dia? Dialah layak, dialah tak hajat pada sesuatu selain pada diri dia. Dia dialah cukup dah, dan semua makhluk pasti akan berhajat pada dia. Jom kita berganti sikit ni sebab berhajat ni. Ada tak kerja harian kita yang kita tak berhajat ke orang taklah? Boleh jawab RM10 saya bagi. Boleh. RM10. Ada tak benda kita buat harian, benda tu kita tak hajat pada orang taklah sama sekali? Ada. Masuk hajat tu apa? Kalau dia tak bagi kita hidup pun kita boleh buat juga walaupun dia tak bagi hidup. Itu maksud dia. Sebab hidup inilah antara hajat besar kita ke orang taklah. Kalau dia bagi kita mati dia nak mati, nak boleh buat apa kita tu, tuan. Ha. Jadi asal nak sebut ialah Allah ni kita yang berhajat oleh dia tu, yang cuba cari apa benda yang kita dah buat seharian ni yang ni kita tak hajat pun nak lah. Apa? Itu dah RM10. Ada nak jawab? Ada? Yang kita buat ni kita tak hajat kan Allah sikit pun. Ada orang jawab macam ni tuan? Kata apa? Aku dah Allah Ta'ala bagi cerdik, badan pun kuat, aku tak ada hajat lah ke Allah Ta'ala. Tak perlu minta apa-apa lah. Siapa? Pasal Allah Ta'ala dah bagi aku sempurna lah. Duit pun senang, wapak kaya, rumah dah ada, kereta dah ada. Aku tak ada nak minta apa-apa pun Allah Ta'ala. Eh tuan, ramai orang Islam kita macam tu. Selalu yang orang kaya-kaya apa ni lah kan. Bofi bahasa itu, saya tak niat nak kata orang kaya-kaya. Tapi orang kaya-kaya rasa pun bagus je kan. Mesti kena sikit kan. Tak faham sudah, lawak bodoh je. Apa saya nak sebut ni? Allah dia memang tak hajat pada satu. Yang berhajat pada Allah ni apa? Makhluk. Satu bahasa sebut tadi la mustaghni an lima siwahu, ataupun la ilaha illallah pun maksudnya Allah ghani, Allah hamid. Ini terkenal. Allah ghani dan semua makhluk ni fakir ke Allah. Dua cerita. Bahasa pendek ni Allah saja penunai hajat. Penunai hajat maksudnya macam mana? Segala apa kesempurnaan yang ada pada diri Allah Ta'ala, dia bekalkan kepada kita dengan diberikan juzuk anggota sifat untuk kita menyempurnakan segala hajat dan keperluan kita itu. Jadi kalau kita Allah Ta'ala jadikan ada sifat dan berhajat tu, kalau dia bagi jadikan kita macam tu, ada sifat keberhajatan tu, jadi bayang tengok kalau dia tak bagi dan tak kurnia tu, boleh buat apa lah kita sikitlah tu. Baik, jadi yang tu adalah dua makna yang kita nak ambil faham pada la mustaghni an kulli ma siwahu wa mustaghiran ilaihi kullu ma adahu. Dan yang ni kalau kita fikir betul-betul, dan yang ni lah maklumat besar tu tuan, hari-hari yang kita nak istilah hadir nafi isbat ni supaya kita boleh faham aku ni adalah natijah hasil daripada apa Allah Ta'ala beri pada aku. Katalah kita pandai, cerdik, apa Quran, macam kita boleh semua banyak dapat. Apa? La ilaha illallah. Apa maksudnya? Allah lah yang beri apa segala kau dianggap aku. Zat ni, sifat, afa'al asal ke aku ni siapa? Semua made in Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Ha, iman. Selalunya masalah yang kita jadi masalah, tak boleh kita nak jalan perjalanan la ilaha illallah ni, tak mana. Masalah pertama tu kita faham Allah Ta'ala khalik, dia bagi jadi aku, dia jadi ke alam, dia jadi ke langit, jadi ke bumi. Tak pernah ada kita sekutukan Allah Ta'ala tu. Itu alhamdulillah. Tapi yang kita banyak sekutukan ni hak mana? Hak nombor dua. Kerasnya tak mana? Tak rasa berhajat. Jadi kita ada berhajat ni sebab rasa berhajat ni hanya Allah Ta'ala. Dan memang yakin walaupun kita buat sebab-sebab, tapi hati ini mesti masih tawajuh lah. Tak tergelam Allah Ta'ala. Tak tergelam tu maksudnya tak ghaib dia daripada hati tu. Bahkan bila-bila buat pun sentiasa Allah adalah diingat. Itu maksud kata kita rasa berhajat dengan Allah Ta'ala. Untuk sekejap saya, kita telah habis ni, kita bakal balik rumah masing-masing dia. Tuan-tuan tak apalah, sejam sampai lah kot kan, bofi masa itu. Hai saya
kena singgah Kuala dulu. Ada singgah Maghrib Kuala pula kan, ada event sana dengan belajar-belajar kuisas kan. Ada program sana. Waktu tu orang nak balik rumah, contohlah kan. Jadi berhajat tak nak boleh segar balik semua, sihat memandu jalan raya, hujan apa sebagainya, minyak belanja cukup, tayar, enjin. Atas sabab kita dah buat, sebab semua buat dah, isi pun minyak. Janganlah minyak berhubung diesel, walaupun kau nak hebat kau buat Aero 5 ke apa, jangan mampus kereta tu. Dari silap kena berhal lain, petrol pun lah petrol, boleh faham saya sebut tak? Jangan salah tau, silakan jangan salah, jangan silap. Tuan-tuan bubur silap je bahan api, mampus kereta tu. Saya try nak balik tuan-tuan bubur diesel tak? Saya bagi duit tak apa, RM10. Try nak kan, kut-kut lah nak boleh bubur diesel pula. Tambah tuan-tuan buat air sejuk, buka air mineral tu, tuang nak masuk dalam tu. RM10 saya bagi. Jangan buat lah ya, jangan buat lah ya. Apa saya nak cerita ni? Memang Allah perlu ajak, tapi janganlah buat perkara yang menyalahi peraturan cause and effect. Yang tu satu hal lah. Macam mana pun kita ni kalau berhati, memang kita tak pernah buat perkara yang menyalahi cause and effect. Kalau berhati, betul tak? Lapar makan tak? Apa masalah kita sebenarnya? Kita tak dapat tauhid yang merasakan Allah lah the effector, all the effect. Yang ni masalah kita. Yang ni lah tauhid yang kita nak bawa kan. Buat sabab memang buat dah. Kita hidup pun memang sentiasa buat sabab, betul tak? Dulu tak ada anak lah. Nak anak kan? Kahwin dah. Dah dapat anak lah. Sampai break pula anak. Sorry tuan, saya sebut bahasa-bahasa tu ya. Break pula anak. Kau break lah. Ada orang nak cari tak jumpa juga. Itu satu hal. Boleh faham saya sebut apa kan? Fahamlah keupayaan kita tak kat mana. Boleh faham saya sebut kan? Okey, saya nak cerita tak mana. Kalau kau break ke kau usahakan, tengok jadi tepat macam mana kehendak kau, itu sabab yang kau buat. Tapi hati dia macam mana? Siapa buat semua tu? Allah. Katalah kahwin buat sabab, tengok dapat anak. Anak pun katalah cari jalan yang ni dapat anak jantan. Dapat anak jantan movie tu. Jantan tu lelaki lah maksudnya kan. Lagi faham lain pula. Untuk buat anak perempuan, dapat anak perempuan, contoh katalah tepat jadi ni, karang bunga pula tu, laki perempuan, anak 6 lah, laki perempuan, semua petua-petua buat jadi. Ini yang jadi, yang bagi jadi Allah, bukan kita. Kita pergi buat sabab je. Kita buat sabab je. Jadi kita nak, saya nak sebut tahu mana, okay, sabab kita yang mana buat, masalah apa? Kita tak memandang musabibul asbab. Pasal apa tu? Pasal lemahnya kita faham Allah ni ilah. Tentu masalah. Kita tak faham Allah lah tunai hajat aku. Kita duk faham tunai hajat aku apa? Aku. Itu masalah. Tambah pula orang tu pandai hangkar orang bunga eh. Hai, ada cara dia tu. Ada cara dia tu. Duk senyum cara tu sahabat. Ada cara dia tu. Penggerah tu tak tahu RM500. Kalau buat ni tak jadi, lempar duit tu kat saya. Lempar muka saya dengan batu, tak apa. Ui, apa ni? Kaedah apa kau ajar ni? Kaedah tauhid apa ni? Sikit sana tuan. Tuan, kita kebanyakan yang gagal. Satu, kita diajar oleh ulama jalan nak dapat tauhid ni dah faham satu hal. Apa tu nak apa? Sentiasa zikir dan fikir ke Allah Ta'ala. Zikir dan fikir apa? Allah ilah. Allah ilah aku, Allah tunai hajat aku, Allah effector. Makhluk tetap makhluk. Makhluk bukan ilah. Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Allah saja Tuhan, makhluk bukan Tuhan. Allah saja bersifat ketuhanan, makhluk bersifat ketuhanan. Ketuhanan ni apa? Allah tak hajat satu. Makhluk sentiasa berhajat Allah Ta'ala. Makhluk ni sentiasa fakir, Allah sentiasa ghani. Bila fakir yang ghani ni, bila kita pun fakir, makanan pun fakir, minuman pun fakir kat Allah Ta'ala. Sebab kita memang perlu makanan. Tapi makanan pun perlu kat kita. Tak masak dia. Kita nak bagi nasi, kena ada api. Tak nasi, tak masak nasi. Nak bagi beras kembang, kena ada ayo. Tak ada ayo, tak ada. Ada bahan api, ada dapur telefon. Kita tak petik, tak menyala api tu, tak masak nasi. Semua perlu kan antara satu sama lain. Itu yang kita nak puji siapa? Nak puji nasi, kena ada ayo. Nak puji ayo, kena ada api. Nak ada api, kena ada periuk. Nak boleh menjala, kena ada aku. Dah bila ada aku, yang menyebabkan aku ada kederat, pasal aku makan nasi.
Putus terima kasih untuk siapa yang power ni. Tak ada siapa-siapa power pun. Buat aja lah tu buat sebab la ilaha illallah alhamdulillah. Ha, tu tauhid. Itulah tauhid. Itulah makna kedua tu. Allah ni dia ghani, dia tak ajak satu, kita berhajat ke orang salah. Kat makhluk memang sama-sama perlu berhajat antara satu sama lain. Tak pandang memakhluk dari sudut kata penunai hajat. Makhluk ni dia mesti duduk tempat sabab aja. Sabab pun mesti sabab betul. Lapar makan nasi. Dengan lapar minum air. Tak jadi. Dahaga mengkelan. Mengkelan lah. Tercekik kena minum air. Ya kan? Tercekik pergi sumbat lagi nasi. Tambah pula. Tercekik pergi sumbat sagon. Sagon. Saja saya pergi misal lah gitu. Tak faham tu lah sagon nanti apa. Faham tak? Tak apa susu tepung. Susu tepung tu. Tercekik. Ha, ambil susu tepung masuk lagi. Ha, tak apa, itu ubat tu. Ha, ubatlah ubat. Kau buat sabab pagi betul, dah dapat lega minum air, lega macam mana? Alhamdulillah Allah. Pasal apa? Allah dia tak ajak satu, dia tu nak ajak aku. Yang ni sabab je aku buat. Dia bagi lega. Alhamdulillah. Ha, tu kira tauhid dah. Ha, tu makna besar. Kalau saya mengaji dulu tu suruh apa ini? Lah pusat ni yang kulim masih mahu mutakiran ilahi kulim ma'adahu. Saya memang dah macam ayuk dah tu. Pasal memang mula-mula saya mengaji dulu tuan tu suruh apa ini? Ikut aku kata dia. Ha, ikut lah. La mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftakiran ilahi kullu ma'adahu illallahu. La. Apa ni lah? Mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftakiran ilahi kullu ma'adahu. Mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftakiran ilahi kullu ma'adahu. Kita kena hafal sikit. Tak ada tu tuan pakailah hal Melayu apa dia. Semua tak, Allah ni tak hajat pada sesuatu apa pun. Semua makhluk ni berhajat pada dia. Ha, buatlah ayat gila-gila sikit. Allah ni tak hajat pada apa-apa pun. Makhluk semua berhajat ke dia. Tak reti Arab tu tuan ambil apa sependek. Allah ni ghani, aku ni fakir. Allah ni ghani, aku ni makhluk ni semua fakir dia. Makhluk ni fakir, 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 fakir. Si fakir tetap fakir, takkan bertukar menjadi hakikat ghani. Ghani tetap ghani, dia takkan bertukar menjadi hakikat fakir. Takkan bertukar. Bila takkan bertukar macam mana? Sebab, tahulah sebab. Sebab ni semua makhluk semua ni. Fakir adalah fakir. Siapa yang kau ni? Allah. La ilaha illallah. Satu apa saja kita buat ni, semua apa kita dan makhluk semua ni, semua adalah tak namanya makhluk. Kalau saya detailkan sikit tu ke makhluk tu. Bila sebut makhluk ni, siapa makhluk? Manusia pun makhluk. Tadi pun saya sebut sekali lalu dah. Haiwan pun makhluk. Tumbuhan pun makhluk. Batu, kayu, air, nasi, wang, duit, apa. Semua adalah makhluk. Makhluk ni baik alam ni makhluk, alam syahadah ni, alam barzah yang orang duduk dalam kubur lah ni, kita tak dengar dia. Yang tu pun makhluk, walaupun kita tak boleh tahu hakikat alam barzah macam mana, pasal tak boleh tengok, tak boleh pandang, tak boleh dengar. Tapi ada lah alam barzah tu, ada lah. Dan orang dalam alam barzah tu, dia sedang merasai sesuatu lah. Ha, dia ada rupa dia, ada bentuk dia. Nang rup, syakal, ada rupa, ada bentuk, ada warna dia, duduk alam tu. Ha, nisbah yang ada yang kena seksa apa dan sebagainya, ada yang dapat nikmat. Kita ni tak tahu apa-apa pun kat dia orang tu. Tapi dia duduk alam dia lah. Tapi kita tak boleh nak describe. Tu pun makhluk lagi. Tu pun makhluk lagi. Satu alam lagi yang lagi alam, lagi halus daripada alam alam barzah. Dia panggil alam amr. Apa dia alam amr ni? Makhluk yang ada alam amr ni ialah ruh kan. Roh kita ni dia duduk alam barzah pun Allah Taala akan kembalikan roh balik kat jasad sekadar untuk menjawab soalan dalam alam barzah tu. Sekali lalu saya sebut itu. Roh kita ni pun kita pun tak tahu apa ke mana, nak hurai pun tak boleh. Asal saya nak sebut tak mana ni. Semua ni adalah masih makhluk. Makhluk ni bukan ilah, Allah saja ilah. Takkan bertukar hakikat. Satu bila kita Allah Taala bagi roh, kita hidup. Siapa bagi hidup kita? Allah bagi hidup aku. Apa jalannya? Dia bagi roh. Ya. Jadi siapa lagi hidup? Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi. Bukan terima kasihlah roh, terima kasihlah roh. Bukan. Tak nak. Atau terima kasih ni budi bahasa. Kita orang bagi kuih, sepinggan macam mana? Terima kasih. Dalam hati macam mana? Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi nikmat. Dia pemberi nikmat. Satu kaedah kita ada dua hubungan. Apa dia? Saya ngaji untuk guru guna istilah Urdu. Kita tahu apa?
Dil bayar das bakar. Dil bayar das bakar. No. Our heart is always with Allah Ta'ala. Our hand and legs, our body is with makhluk. Bunyi yang putih sikit, campur dua tadi. Bunyi pasal lah, faham tak faham. Hati kita bila pun dengan Allah Ta'ala, jasad kita ni dengan makhluk. Betul tak? Kita makhluk betul tak? Memang jasad kita dengan makhluk tak? Ngantuk macam mana? Dengan bantal. Lapor dengan nasi. Dah sunyi apa dengan anak-anak? Ha, kan kita akan ada hubungan dengan tu tak? Panas hubungan kita. Buka lepas. Panas lagi. Aircon. Panas lagi. Mandi. Ada hubungan kita dengan makhluk. Jasad kita ni sama makhluk. Semua makhluk. Agak sunyi kawan. Agak tak apa dengar. Pasang mikrofon, earphone. Apalah. Cari jalan. Mata tak nampak. Spek. Kan makhluk semua ni. Gelap. Ada matahari. Malam pakai lampu. Macam tu. Semua makhluk. Jasad kita ni hubungan semua dengan makhluk. Hati always connected with Allah Ta'ala. Gelap. Buka suis. Nyala. Alhamdulillah. Allah wangi cahaya. Lampu terang. Allah wangi cahaya. Buka kipas. Kipas berpusing. Allah wangi sejuk. Alhamdulillah. Tengok nasi. Okay. Makan kunyah, aku makan nasi, aku kunyah, Allah bagi kenyang. Orang bagi duit, ambil macam mana? Ha, aku bagi buat belanja, Allah bagi rezeki. Ini istilahnya dil bayar das bakar. Oh, Urdu sikit kan. Tuan-tuan tak faham tu pun tak faham. Saya faham dari cerita dah lah kan. Tuan-tuan nak ngaji Urdu satu hal pula. Okay, saya rasa saya dah bagi urai sekali lalu. Makna dua kalimat syahadah. Ada soalan ni. Baik. Ada? Ya. Tapi kena cakap kuat sikit lah. Kalau soalan menanyakan kalau berlaku satu kemalangan, dia ada dua benda kena perhati tu. Bukan saja buat kemalangan, apa saja. Tengok tuan-tuan kena potong kaki, macam mana nak buat? Siapa salah? Mesti ada yang salah lah. Kadang-kadang kita pun tak nak potong kaki. Contoh kan, accident. Siapa nak accident? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa nak accident? Angkat tangan. Walaupun sekecil-kecil accident kita tak nak, betul tak? Betul tak? Tapi jadilah accident. Kadang-kadang bukan salah kita, salah dia. Kadang tak salah dia, salah kita. Betul? Dari si kaedah asal, siapa yang bersalah di atas jalan sebab mesti dipersalahkan. Siapa yang betul, ialah betul. Boleh faham? Macam mana pun takkan jadi benda tu melainkan semua orang taklah tentu. Itu pandang satu sudut. Jadi di atas kalau katalah kita bersalah, kita langgar, contoh lah, kalau ikut peraturan agama asal, bila kita langgar dia, kita punya kerosakan pun kita kena tanggung, dia punya kerosakan pun kita kena tanggung. Kita langgar, kaki dia patah, semua tu kita kena bayar tu, harga 50 ekor unta tu, pasal jenayah sebelah kaki dia. Dua kaki dia kalau patah macam mana, kena 100 ekor unta, kena bayar dia, pasal apa? Sebelah kaki 50 ekor unta, dua ekor, dua belah kaki, 100 ekor unta. Itu contoh kaki. Tengok tangan pun terpotong. 100 sini, 100 sana. Tertikam pula hidung atas jalan raya. Serit. Rompong terus. Habis hidung ni. Licit ni. Tak ada langsung. Macam mana? 100 ekor unta lagi. 100, 200, 300 ekor unta kau yang raya. Itu kaedah jenayah syariat kita. Pasal apa salah kau macam ni? Kau langgar dia naik motor apa-apa. Katalah contoh kesalahan ni. Okey. Motor bala dah kita. Bala. Kat dia pun bala satu hal, kat dia satu bala. Jadi mesti selesaikan mengikut hukum syariat. Itu satu hal. Macam mana pun bila bencana macam mana? La yusibana illa ma kataballahu lana.
Itu prinsip akidahnya. Apa dia? Jasad macam ni, hukum sana, balik hukum, menyelesaikan dia mengikut hukum agama Ta'ala. Hati nak pergi selesai macam mana, takkan kena pada kita, melainkan ni ketentuan Allah Ta'ala azali lagi. Itu satu hal, faham azali satu hal. Lepas tu macam mana nak bagi sejukkan hati, mesti ada hikmah dan rahsia dia. Kerana hikmah rahsia ni kita tak pandai nak buat kan. Macam mana? Kaedah kita apa? Serah yang pada Allah Ta'ala. Istilahnya hadamkan perkara tu. Istilah hadam apa maksudnya? Accept dia. Dan pandang ni ada hikmah dan rahsia. Antaranya mungkin kifarat dosa. Antaranya mungkin untuk menangkatkan darjat kesabaran kita. Ataupun kaedah nak bagi sejuk, saya ngaji Tok Guru ajar macam ni. Mujurlah kena 300 ekor unta, kena 500 ekor unta tak pening. Mujurlah 300 ekor unta. Alhamdulillah. Bayar apa yang kena bayar? Dah salah kita, cuai kita. Macam mana? Yang lain tu adalah hikmah. Itu kaedah nak bagi selesai lah. Memang soalan tunggu situ tak? Jadi asal nak sebut, asal saya nak selesaikan isu kalau kata berlaku pertelingkahan, pergaduhan tu, siapa yang salah mesti dipersalahkan lah kan. Contoh, dia nak masuk simpang, kita bawa motor, kita masuk belah kiri, dia nak masuk kiri, dia tak bagi signal kereta ni, dia masuk lama kita malah. Kelahi lah dulu situ, kita luka satu hal, motor rosak satu hal, kereta dia satu hal, berkudir 3-4 bulan tak baik-baik. Contoh lah kan. Macam mana? Kalau boleh pejam-pejam balik-balik kan, selesai. Mesti ada hikmah lah. Apa hikmahnya? Itulah galak kan nak naik motor. Contoh kan. Apa lagi? Berhati-hati, cermat dengan apa. Inilah faham tauhid Allah Ta'ala pada dia. Aku ni usaha macam mana pun, aku makhluk lemah, aku berhajat dengan Allah Ta'ala, berhajat pada perlindungan dia. Ni dia tak lindung ke? Tak adalah mulut terlupa gitu. Bukan masalah dia tak lindung, aku yang cuai. Aku tak perhati dia, dah balik aku bawa laju pula tu, mata tengok aku lain. Jadi salahkan diri kita, salahkan diri kita dari sudut muhasabah kecuaian. Adapun berlaku tu macam mana, mesti ada hikmah. Itu kaedah nak telan. Dan kalau kata kena luka, katalah kalau kaki katalah patah sekalipun, kenapa? Baru patah sebelah, belum patah dua belah. Masih baik tak patah dua belah, alhamdulillah. Relax kan. Yang ni pun saya sebut relax petua. Saya pun belum tentu boleh relax kalau saya kena tahu. Tapi insyaAllah Tok Guru bagi petua tu penting. Ini saya sebut ilmu. Ilmu tauhid dia kata, ilmu kena sediakan payung sebelum jadi mesti. Nak jadi tak tahu. Contoh misalnya, isteri meninggal. Kita sakit macam-macam, untuk isteri yang sihat meninggal macam. Allah. Anak 10 orang. Nyek macam tangga ni. Macam mana buat? Lailah. Adalah hikmah eh? Itu kahwin tu lagi lagi kemas pada tu. Alhamdulillah, ini rahsia dia rupanya. Kalau kahwin seorang lagi, pasang dua, mau kena sepak. Rupanya dia nak bagi bini baru rupanya. Alhamdulillah. Contoh lah. Kalau dia tak bagi bini baru pun, kita lah tanggung daripada satu, nombor 8 semua kita jaga kelam kabut macam lepas kudung macam mana. Adalah hikmah tu. Selalunya aku berlepas tangan bagi dia seorang bela, baru aku ada akal sikit, rupanya dia rasa baik kat aku. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dulu, aku tak pernah tolong dia pun, aku tak pernah rasa terima kasih pun kat dia. Dia susah pun tak pernah aku tolong. Ya Allah, banyaknya cuai aku kat dia, masuklah dia dalam syurga. Ya Allah, aku yang banyak cuai ni, apa yang ada kat aku ni aku terima. Ya Allah, mudah-mudahan kau mudahkanlah segala urusan aku. Ni disuruh balik kau tak nak balik, kau tak nak balik, kau tak nak. Nanti kot sekali lalu kot dengan isu ya. Yeah. Ya. Oh. Kedah berkeras orang yang berdegil. Dia tak, dia tak nak mengaku salah tu misalnya. Dia nak guna mahkamah lah, apa-apa macam-macam lah. Kaedah kita dalam syariat, bila pertengkaran yang berlaku macam tu, dia mesti selesaikan dengan mahkamah. Dan mahkamah pula, kaedah mahkamah ni dalam syarak kena jaga juga. Dia ada kaedah macam ni lah mahkamah. Mahkamah dia akan menghukum mengikut prosedur. Dan dia mengikut berdasarkan saksi, evidence dia kan.
Jadi kalau dia hukum, dia tengok kita yang bersalah. Sebenarnya dia bersalah, tapi dia punya peguam pandai, kena bayar banyak lah sikit. Peguam kita yang 5 kupangnya, dia punya peguam 50,000. Contoh, kalah peguam kita cakap tak pandai, tengge-hege. Contoh kan. Kalah menang kes kita walaupun sepatutnya kita menang. Tapi kita kalah. Contoh macam mana? Mahkamah dah kata macam tu, kita nak lawan tak boleh, memang kalahnya. Dari sisi kaedah, biar je lah tu, dia nak menang pun menang lah. Akhirat memang dia berjawab punya satu hal. Tapi kat dunia, bila kita berpegang di atas kaedah, keluruhan perlembagaan, kaedah dia, macam mana? Pakai lah. Tak buat hati, memang tak buat hati. Kita buat misal, contoh. Katalah seorang suami, dia dah cerai bini dia. Saya nak buat misal tu, nak selesaikan kes tu contoh kan. Suami dia memang dah cerai dia, talak 3. Dia sebut talak 3, aku cerai dengan talak 3. Isteri pun report lah. Report. Suami kata, mana ada aku cerai kau? Selama dia kata tak cerai. Padahal kelahi gila punya, habis semua macam-macam. Bertengkar gila punya. Report, mana ada? Panggil suami apa bicara. Isteri pun kata, macam ni. Mana ada? Aku tak ada sebut pun. Bicara mahkamah apa, saksi apa, dia tengok, menang kes suami. Menang dia. Padahal dia sebut talak 3, clear punya. Cuma tak ada rakaman apa, katalah tak ada. Tak ada evidence, tak ada nak membuktikan kebenaran isteri ni. Mahkamah keputusan dia apa lah? Dengan ini mahkamah memutuskan sebenarnya tidak ada perceraian yang berlaku, kerana berdasarkan fakta yang kita dengar pula pihak suami dan isteri, sebenarnya tidak berlaku sebarang perceraian. Itu adalah keputusan mahkamah berdasarkan perceraian yang kita telah lakukan selama ini. Dengan ini memutuskan masih si A dan B ini adalah masih pasangan suami isteri. Dengan ini mahkamah bersurai. Macam mana? Walaupun mahkamah, nak sebut, mahkamah memang keputusan macam tu, dia mahkamah, dia ikut prosedur. Kau ni nak berlakon ke? Kata dia, wallahi, saya tak cerai si isteri saya. Nak kelahi apa yang kau? Perempuan tu menangis lah, huhi, menangis. Katalah kalah kan. Kalah, bila kalah, okey nak sebut macam ni. Asal nak sebut ialah, bila dia keras di atas dia ni, dia pun kata tak cerai. Okey nak sebut macam ni. Sebenarnya memang dia salah. Tapi mahkamah, tuan mahkamah, nak lawan mahkamah tak boleh. Pasal dia mahkamah, dia hukum mengikut prosedur. Macam mana pun dia ada satu peraturan dalam keakidah agama macam ni. Walaupun mahkamah ikut prosedur, tapi siapa yang salah tetap bersalah, siapa yang betul tetap betul. Walaupun mahkamah kata masih suami isteri, suami pun dia tahu sebenarnya dia dah cerai isteri dia. Balik rumah, isteri haram menyerahkan tubuh daripada suami. Kalau dia nak agak, pernah kajar yang pergi. Maksudnya apa? Dia pun tahu. Sebenarnya dia cakap, talak isteri dia, talak 3. Memang tak boleh pakai lah. Maksudnya apa? Maksudnya memang salah. Itu mahkamah. Walaupun mahkamah menyalahi sebelah suami, tapi mahkamah mengikut prosedur. Taklah mahkamah menghalalkan yang haram. Mahkamah menghukum mengikut prosedur. Itu kaedah mahkamah sikit. Jadi, kaedah kita, di atas perbicaraan kelahi satu hal, kemudian masalah penentuan dengan mahkamah satu hal, lepas tu keputusan mahkamah satu hal, yang hakiki itu apa satu hal, apa yang terima serah pada orang salah. Jadi mana yang sepatutnya didiamkan disebabkan putusan mahkamah, misalnya apa, mahkamah kata suami tak cerai, ambil diam je, tapi nak berserah suami, sorry, maksud apa, memang dia cerai telah 3, suami pun tahu, dia pun tak boleh buat apa, maksud apa, pasal dia tahu dia bersalah. Contoh kan, saya nak sebut macam tu, dari sisi kaedah berkelahi, prosedur mahkamah, apa realitinya. Macam mana pun, satu bencana yang macam ni, macam mana? Rojoklah pada Allah Ta'ala, kita mesti bertindak dari atas apa yang hak ialah hak, yang batil adalah batil. Dalam masa yang sama, hati rojok ke Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita. Apa yang berlaku tu, mesti ada hikmah. Kita faham tu, mesti ada rahsia dia. Yang tu kaedah-kaedah nak melegakan hati kita kan, duk melodak apa dan sebagainya. Yang tu kot, kadang saya nak fokus tu terlalu besar sangat kan. Kadang lebih daripada apa yang disoal. Tapi saya nak tunjuk tu, kaedah nak menyelesai. Jadi kalau kata dia kelahi-kelahi juga, masuk agama. Report polis apa-apa, nanti agama selesai. Insurans tak insurans ke apa, lah tu insurans pula satu health. Cerita tu panjang pula, saya nak sebut itu lah.
Kalau kata tak boleh selesai macam ni, ha, report lah. Dia report. Dia nak tiba report kita ke report ni? Ha, report je lah. Report. Saksi tak saksi ke, apa-apa salah. Kalau insurans kita, kita macam ni, insurans kuat pula, first party pula. Apa-apa report pun semua dia cover lah. Tak ada. Dia menang ke kalah ke apa. Cuma kita punya, apa benda tu? NCB. Ha? NCB. Ha, habis eh. Kalau dia claim atas kita, zero kita punya tu. Kereta banyak pula, meninggi balik dah pula kita. Situ pula kena bayar pula lagi tambahan. Accident besar pula tu. Contoh-contoh-contoh kan. Macam mana pun macam mana? Ada rahsia dia, ada hikmah dia, ada pasal dia. Cuma di atas tindakan masa akan datang macam mana? Berhati-hati dan bercermatlah di jalan raya. Oh, contoh. Contoh. Saya jawab soalan. Ada lain? Akidah. Apa kaedah supaya tak goyang? Memang ada kaedah. Kaedah dia, dari si kaedah sebuah ulama, dia tak apa, kena banyak zikir dan fikir. Itu je kaedah dia, tak ada jalan lain dah. Mengaji ambil faham satu, lepas tu kena banyak zikir dan fikir. Pasal kaedah kita nak balik orang salah tak goyang macam mana? Bila-bila pun balik orang salah. Dan zikir dan fikir tu maksud dia macam mana? Kenalilah Allah Ta'ala, fahamilah dia. Siapa dia? Dia ilah je tak? Kalau saya buat misal, kita selalu nak musafir, ada duit RM1,000 dalam poket, risau tak? Risau? Tak risau? Risau apa? Risau orang curi. Mana orang tahu kita buat duit berapa lah, risau buat apa tu. Walah pelik ke tu pun, risau. Takutlah buat duit banyak, takutlah buat duit banyak. Bawa sekupang pun kan, tahu kau buat duit berapa. Yang tu bagi bagi betul tak. Jangan tension, tak tentu high tu. Kita buat duit, duit ni duk masuk orang semua nak rompak aku. Astagfirullah. Tu bagi betul tak, bagi betul tak tu sudut tu. Saya tanya bukan sudut tu, saya tanya macam ni. Kita nak musafir, kalau andai kata berlaku kemalangan, minyak, makan, minum, bawa RM1,000 cukup tak? Itulah maksud saya tanya tu. Jadi RM1,000 dah mungkin takut tak nak musafir? Takut tak? Kenapa tak takut? Kita pergi India, visa pun ada, pasport pun ada, pertubang pun ada, sampai dah pun pandai cakap Urdu, orang putih orang boleh lah. India boleh, Malaysia boleh, Arab boleh. Risau tak? Risau tak risau? Tak risau lah. Okay. Tak risau tu atas jalan sebab. Jangan berpegang di atas sebab. Itu kaedah dah. Supaya hati tu kukuh. Apa dia? Pegang atas sebab, tengok orang bersoal kita punya visa. Masa tu kita demam tu. Buat macam mana? Balik orang tak lah. Walaupun sebab semua cukup, duit ada, visa, pasport, apa macam mana, jalan. Tengok selamat. Alhamdulillah. Balik orang tak lah. Selamat. Tengok selesai ni. Alhamdulillah. Balik orang tak lah. Jadi kaedah kita. Macam mana supaya tak goyang ni? Apa-apa pun balik orang tak lah. Itu saya sebut selesai elok. Tengok-tengok semua ada. Jadi masalah lah. Sangkut sini, sangkut sini. Kata dia tarikh ni dengan pasport nak mati ni tak cukup berapa bulan-berapa bulan. Sepatutnya tak boleh lulus visa ni. Dia kata sekarang kena balik pula dah. Dia balik kan? Dia suruh balik. Macam mana? Macam mana? Tetap hati balik ke orang sana. Lawan mana boleh lawan, lawan. Dia tengok dia suruh balik juga. Dia tak terima juga. Macam mana? Balik. Ada hikmah dia, ada rahsia dia. Balik. Balik. Terima dalam hati macam mana? La ilaha illallah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Mesti ada hikmah dia. Apa dia hikmah? Dapat faham, tak faham hikmah? Itu lain hal. Jadi kaedah kalau atas tanya, macam mana nak bagi kukuh tu? Allah adalah dirujuk. Dapat nikmat pun, rujuk ke Allah. Dapat bencana pun, rujuk ke Allah. Dapat nikmat, puji Allah Ta'ala. Dapat bencana pun, puji Allah Ta'ala. Sikit macam tu, pelik ke dia nak. Dapat nikmat pun puji Allah Ta'ala. Macam mana dapat nikmat puji Allah Ta'ala? Dapat nikmat puji Allah Ta'ala memang ada. Alhamdulillah dapat nikmat. Lega. Dapat bencana pun puji Allah Ta'ala ya. Bila puji Allah Ta'ala ni? Bila dapat bencana Allah dirujuk, boleh ingat Allah ni. Ada hikmah dia ni. Alhamdulillah. Yang tu istilah dapat bencana pun ingat Allah Ta'ala. Puji Allah Ta'ala.
Bila puji Allah Ta'ala, bila kita boleh rujuk ke Allah Ta'ala dan lega di atas ni semua ketentuan ni, ada rahsia dia. La ilaha illallah. Kalau nak sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tu memang biasa dengar orang ada kan. Tapi dia macam upset je. Macam tak puas hati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Down eh. Down nak kena itu kan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepatutnya macam mana? Patutnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia bukan down tau. Dia sebenarnya release. Apa dia? Mati macam mana? Kita ni hak Allah, Allah ambil. Hak dia ambil balik. Relax eh. Tuan-tuan saya bagi amanah 10,000 ambil. Saya suruh jaga, beban tak beban? Beban tak beban? Untuk saya ambil balik 10,000 tu. Pasal macam mana? Alhamdulillah. Tidak. Saya bagi kaki, Allah Ta'ala bagi kaki. Saya bagi kaki pula. Sorry. Terselacak sebut. Allah bagi kaki dua. Saya tengok dia ambil kaki satu. Macam mana? Tak faham lagi kalau itu. Tak faham lagi eh. Allah ambil satu kaki aku. Tak, bukan kaki kau. Dia yang bagi kaki. Sepatutnya dia ambil satu kaki macam mana? Alhamdulillah, satu kaki ni tak payah jaga lah. Dia dah potong. Dah kena potong macam mana? Kalau ada dua kaki, gaduh nak berjalan. Tak ada kaki, tak gaduh berjalan. Nak berjalan muka mesti dengan surau je. Alhamdulillah. Ha. Memang kalau tuan-tuan boleh balik tauhid macam ni, semua orang pelik. Satu dunia pelik lah kan. Ha, inilah ahli tauhid. Orang akan pelik. Sahabat orang pelik lah. Bila Abi Rabah kena siksa, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ada ahad. Pasal apa ahad? Hak dia. Kena siksa pun hak dia. Aku ni buat apa hak dia. Datang macam mana buat hak dia. Yang best apa? Boleh ingat dia. Ahad. Ahad. Dia sebut pun bukan dalam keadaan sedih, upset. Apa dia? Release saja. Sedih, senyum kan? Ahad. Lagi seksa, lagi empat batu, lagi pijak. Ahad. Sampai kata dia, gila apa ni? Ha, sampai macam tu. Orang beriman macam tu. Ha, orang kapir paling takut macam ni. Eh? Dia takut saya panjang, merek sikit tu. Tapi saya nak cerita asal. Nasi Kedah. Apa muka saya tadi? Belajar saya lupa apa topik asal sebut. Ha? Amalan tu nak bagi kemah tu. Ha? Zikir dan fikir. Yang tu. Rujuk Allah Ta'ala. Zikir dan fikir. Ha, cuma kita punya pengetahuan tu tak kuat untuk boleh macam mana cara nak fikir dan nak rujuk ke dia tu. Ha, yang tu tak padan ni. Baru dua kali. Kena kali ketiga. Tak pun kena mengaji lagi. Pasal ada kefahaman ni tuan-tuan yang bila kita sampai satu tahap faham tu, ha, memang apa jadi pun tak ada masalah. Harap kita senang ke, susah ke, kaya ke, miskin ke, bujang ke, apa ke, tak kira lah apa pun, macam mana, tak pernah ada apa menggusarkan kita. Inilah akidah Nabi Rasul, inilah akidah dipanggil akidah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Itu istilah. Siapa dia yang dapat akidah la khawfun alaihim ni? Tak, dia tak pernah takut benda akan datang dan tak pernah menduka ceritakan apa yang telah lalu. Apa saja peristiwa macam ni, tak pernah menduka ceritakan dia yang telah lalu. Benda akan datang, meteorite ke, nak langgar bumi ke, dajjal ke, apa macam ni, tak pernah dia takut. Siapa? La ilaha illallah. Takkan kena pada aku manfaat atau mudarat, melainkan Allah yang tentu. Buat apa sepatutnya. Yang penting apa, dengan siapa aku berpegang, dengan siapa aku rujuk, hati aku pandang ke siapa. Yang tu yang besar, yang tu yang menyebabkan tak sakut siapa, tak pernah duka cerita dengan telah lalu. Tu dia punya informasi tu kot. Kalau tak cukup, memang kadang-kadang bagi formula dia tak boleh buat. Jadi kalau saya nak sebut gini, kalau tak boleh buat tu apa maksudnya? Maksudnya belum ada information yang lengkap yang boleh nak kemaskan kita. Memang kalau saya sendiri tu kan, kalau saya nak sebut, memang banyak lagi kena sebenarnya kena belajar. Saya sendiri pun saya kena belajar lagi. Yang dari sudut belum kemas dan mantap lagi, yang perlu ada guru lagi, informasi, asuhan, latihan, dan disebah kita lagi zikir-zikir banyak supaya faham sungguh siapa Allah ni. Yang dengan itu kita akan baru dapat akidah la khaufun alaihim wa lahum. Jadi kaedah mudah kalau sebut tu, zikir dan fikir. Tapi banyak kerja tu sebenarnya.
Atas jawab mudah, zikir, yang fikir. Apa? Hak Allah. Ada rahsia ni. Ada hikmah ni. Pejam, jalan. Yang tok ngaji tak faham. Ngaji nak faham. Yang tok main-main ngaji kan tok. Minumlah kopi radik tak radik ke apa. Awal-awal lagi. Duduk-duduk 5 minit tidur. Allah tak faham langsung. Contoh macam mana? Ada hikmah. Ada hikmah tu harap. Setan tu Tuhan kena buang. Perangai tu kena ubah kan. Tuhan yang tu satu sudut. Salahkan diri kita dari segi sabab kita tak buat cara betul tu. Yang tu mesti betul lah. Memang sepatutnya tidur ke sedar? Sedar. Macam mana pun dah buat jalan. Dia letih tidur agak macam mana? Ada hikmah ni. Apa dia? Oh, lain kali main ngaji lagi. Kalau dah faham ni, lain kali tak main dah. Contoh. Supaya kita mempositifkan apa benda berlaku tu, tak memutus asakan kita daripada Allah Ta'ala. Tujuan saya nak sebut tu sebagai tu, sebagai contoh. Jadi kena banyak informasi macam mana nak selesaikan apa benda-benda yang duk berlaku. Kadang formula dah diberi, tapi bila detailkan sesuatu masalah, ada yang dia stuck dia. Ada hurdle yang boleh menghalang kita untuk boleh rujuk ke Allah Ta'ala dan nak accept kepada apa yang duk berlaku. Ya cukup sekali lalu. Jadi prinsip dia zikir dan fikir. Ngaji lagi. Ya cukup. Lain soalan. Dari satu sudut untuk melegakan supaya jangan runsing, ya, dah takdir. Ini takdir. Dah takdir dari sudut jangan runsing. Macam mana pun, apa yang sepatutnya kena lawan, apa hak kita yang sepatutnya kita kena tuntut, memang hak kita boleh tuntut, tuntutlah. Tapi tuntut berdasarkan prosedur. Misalnya saya sebut kan, misalnya katalah harta pusaka. Patutnya nama kita berhak, contoh kan. Tapi ada orang boleh tukar geran apa dan sebagainya. Dah takdir. Itu satu hal untuk menyejukkan hati. Macam mana pun ada lagi tak proses boleh lawan apa dan sebagainya untuk menunjukkan hak tu memang sepatutnya kita punya. Boleh lawan. Saya tengok tak dapat juga macam mana. Dah takdir. Ada hikmah dia. Tak kira sini, kira sana. Mahkamah dijawab ikut prosedur. Kita tak salahkan mahkamah pasal ikut prosedur. Tapi yang salah tetap salah. Betul tak? Tak sini macam mana? Jangan rusingkan kita di atas apa yang tak, hak kita yang tak dapat dipenuhi. Maksud apa? Sini tak penuh, tapi balik sana penuh. Jangan risaulah. Itu kaedah dah takdir. Tapi taklah maksud dah takdir ni tak membuat apa tindakan dan solusi yang sepatutnya kita kena buat untuk bertindak. Contoh kan, kerajaan sekarang pening tak? Bahasa mudah. Pening tak? Dah takdir. Satu sudut betul. Dah takdir tu dia. Dengan takdir tu lah dua parti besar boleh sekali. Itu pun sejauh mana perkembangan tak tahu lagi. Baru sangat, terlalu muda kan. Dulu kita tengok hijau dengan biru ni kelahi. Kalau orang biru masuk sini kata dia, bajet ni hijau ni, allergic aku. Ada orang macam tu. Tengok kubah biru je. Contoh. Dulu memang ada allergic macam tu. Tengok Petronas, lambang minyak menitik tu pun, yang tu pun dia tak boleh tengok. Lah ni tak ada lah. Tak ada lah tu. Dengan sebab jatuhnya kerajaan dulu, naik kerajaan ni, tak ada allergic kat colour. Tak ada lah. Tak ada allergic kat colour lah. Saya nak sebut, ada hikmah dia tentu. Tapi taklah lah tu. Bagus juga tu, biarlah kerajaan jenis pemerintah lama-lama. Tak apa, pasal apa? Janji orang Islam jadi baik. Nanti saat. Bukan macam tu. Dari sudut untuk bersatu tu bagus. Tapi yang dia buat ni pelak, ambo habis pasal itu. Merapu. Sampai habis liberal tak liberal, LGBT pun boleh buat tunjuk perasaan, naik atas speaker besar-besar tunjuk LGBT, hidup LGBT. Mendim datang api kau ni. Peganas pun boleh. Orang miliki buku je kena tahan dalam penjara, kuah kering. Nak keluar daripada kanan saksi pun tak boleh. Bubur lain merah tak boleh keluar kawasan ni. Itu baru miliki buku. Buku untuk menambah pengetahuan. Yang tu pun salah. Ni mengaku, saya sekarang boleh buat apa? You boleh buat apa sekarang? You punya kerja guru. Kita sekarang memang punya kawasan LGBT. Ini diri kita alih. Tak masuk penjara pun. Gila tak? Kena buat sesuatu tak?
suratan takdir ke? Untuk bagi sejuk, suratan takdir dari sudut ada hikmahnya. Tapi bertindak yang seterusnya, yang sepatutnya, yang ni solusi yang kita buat untuk menyelesaikan konflik ni, mesti diselesaikan, mesti diikhtiarkan, mesti diusahakan, mesti direncanakan, mesti diprogramkan. Budak muda-muda ni naklah dikaderkan. Oh, ni tukut bahasanya. Saya ni bahasa macam ni, ni garang ni. Sorry ya, bahasa garang tu. Kedah kita macam tu. Jadi maksudnya satu sudut untuk bagi lega, takdir. Tapi taklah takdir itu istilahnya bodoh. Biarkan yang salah tu lah salah. Biarkan begitu saja. Tidak. Yang salah tu tak salah. Tindakan apa sepatutnya dibuat. Dalam masa yang sama, kalau katalah kalah apa dan sebagainya, riliskan di situ apa? Ada hikmah dia, ada rahsia dia. Siap. Contoh. Jadi perkataan orang tua-tua dulu kita, ada betulnya dari sudut itu. Ha. Tapi kalau macam ni, tak jadi apa-apa pun, suratan takdir yang nampak. Macam mana? Dia nak naik tol pun, naiklah. Contoh-contoh. Untuk dia nak tindas Islam pun nak kata apa, dia happy. Contoh. Macam tu kan? Hai. Mana kau boleh bercakap, bercakap. Laporan polis kau boleh buat, buat. Apa sebabnya, tindakan ada taklif ke atas kita untuk bertindak. Mesti saya jawab soalan. Lain. Soalan mengenai akidah la khaufun alaihim walahum yahzanun tu. Yang ni yang kena mengaji bagi betul ni. Pasal kita kalau tak dapat daripada tok guru betul, kadang-kadang disebut juga la khaufun alaihim walahum yahzanun, tapi dia ajar berpegang kepada sabar. Tuan-tuan nak berjaya, tuan-tuan mesti kena ada UPSR cemerlang. PT3 score A semua, contoh. SPM mesti first grade. Contoh apa kan? Mesti ada ijazah. Takat lani kalau ijazah pun tak laku, tuan-tuan kena ambil PhD. Oh, ditakut-takutkan kita tu. Jadi bila gagal UPSR, oh macam dah gagal segala-galanya lah hidup gua habis lah. Anak aku ni tak boleh pakai lah. Ni sampah lah. Tak boleh jadi apa lah. Ha, ni masalah. Kita diajar berpegang kepada apa, materialistik. Sedangkan kita diajar dalam agama dengan kaedah agamalistik. Agama stik. Betul tu saya nak kena stik-stik tu lah. Kita diajar atas agama, atas Allah Ta'ala. Ha? Walaupun katalah dia gagal UPSR dia, UPKK katalah gitu. Akhlak baik. Mayangnya ke? Kita tak suruh basuh pinggan, dia basuh pinggan lah. Yang anak kita cemerlang ni, suruh basuh pinggan dia tak peduli. Tuan-tuan gembira lah mana? Salah saya sejuk anak hati yang biar UPSR tak lulus tu. Tapi akhlak baik. Tidur tak payah kejut. Sorry, bahasa terbalik lah. Bangkit tidur tak payah kejut. Kita ketuk meja. Bangun. Pum. Terus bila air. Hak cemerlang. SPM semua bagus tu. Apa Quran tu? Contoh. Bangun. Tak jadi apa-apa lagi. Apa Quran tu? Ada hak ni mangkau. Selalu kena pukul, kena tibai. Bangun. Bila air. Suap. Jom ikut abah naik motor. Jom dia naik dulu lagi. Yang ni. Allah. Dua serama okey. Balik rumah out. Ini masalah. Jadi mesti ada something wrong. Jadi saya tak sebut mana-mana. Siapa kena nasib baik lah kan. Okey. Ya tu. Tadi kita pasal kena muhasabah diri tu saya sebut termasuk saya sekali lah kan. Pasal ada benda yang kita diasuh tak betul. Situ yang menyebabkan jadi masalah tu. Tapi bila kita dah diasuh dengan betul, yang kata kita ni selagi ada agama, pegangan kita orang salah. Saya ngaji sampai tu guru sebut macam ni. Kata dia sebiji beras, harga dia seguni emas. Sebiji beras, seguni emas. Nak beli apa? Nak makan apa? Emas besar tak hidung, tak ada korek hidung tu. Ada emas besar tu.
Tak ada tuan. Nak guna seguni emas nak beli sebiji beras. Apa yang ada? Dia tak ada apa. Tapi ada siapa kita? Allah. Siapa rezeki kita? Kita ke Allah? Allah, kau risau apa? Gagak ada unyi kan? Ada makan dia tak? Dia pernah fikir tak makan apa esok? Baik tawakal gagak bagus lagi. Oh, jangan malu kita. Gagak lagi bertawakil. Tawakal kat kita. Nampak tak bunyi tu? Kita guna prasarana kita yang doa ni. Kadang malu tu. Ayam ni tak pernah fikir. Esok aku nak makan apa? Tuan ni tak ada pun. Macam mana? Ya, cari ya, apa yang ada. Tak pernah risau dia. Tandi tak ada perasaan tu satu hal. Tapi nak tunjuk sikap dia. Jadi kita ni sepatutnya macam mana? Kalau ayam pun boleh tawakal macam tu, kita bukan ayam tau. Kita boleh mengenal yang alimul ghaibi wa syahadah. Walaupun Allah ni kita tak nampak, kita boleh syuhud kat dia sebenarnya. Tak aku pandang melainkan Allah. Aku hidup ni dia yang bagi aku hidup. Takkan dia bagi hidup aku, dia tak bagi makan aku. Kalau dia tak bagi makan aku pun, dia boleh hidupkan aku walaupun dia tak bagi makan. Waktu tak kisah. Tak kisah lah. Malaikat ada makan minum. Macam mana boleh hidup? Waktu tu tak kisah. Atas adatnya, tapi tak mustahil dengan sebab akidah kita ke Allah Ta'ala, dia buat kita menyalahi adat. Sahabat tak ada bangunan tinggi. Kelengkapan perang tak ada. Perang Badar maksudnya. Quran sebut apa? Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah beri pertolongan kamu wahai Muhammad dan para sahabat ni bi Badrin dalam peperangan Badar. Wa antum adillah, kamu dalam keadaan zillah, hina. Sudut mana hina? Kelengkapan perang, bilangan tentera lekeh, tak ada latihan apa ketenteraan, tak ada. Ansar Aus Aus Khazraj pun dulu duk perang apa dan sebagainya. Mak baru nak membina negara, kena seranglah macam mana. Angka pun dengan bilangan sangat sikit, 300 lebih dengan pasukan tentera yang lengkap dengan peperangan. Lawan tak? Lawan tak? Tapi siapa backup belakang? Allahu waliyyul ladzina amanu. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa anal kafirin la maula lahum. Allah ni yang pelindung kita. Orang kafir tak ada siapa nak lindung, berhala boleh lindung apa kat dia orang? Allahu akbar. Tak takut tu. Dia orang dengan takbir dia gerun. Dia tengok barisan mukmin pun tengok muka berseri-seri tu. Semua. La ilaha illallah. Orang kafir tengok muka kita dia pucatlah. Nombor satu, kena belajar macam mana nak boleh yakin Allah Ta'ala. Semua itulah, 2 jam tak cukup. 3 jam tak cukup. Saya pergi ngaji, pergi kursus kan tu. Saya pergi India, belajar kat Urdu apa sambil-sambil tu lah kan. Satu orang rasa Allah lemah lagi lah. Memang lemah banyak, banyak nak kita kena belajar lagi. Jadi di atas kata macam mana nak dapat tu, yang tu yang kita kena berguru dengan orang yang memang betul-betul akidah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ni. Kalau kita berguru dengan ahli dunia, tak boleh eh. Mu nak makan apa? Entah. Tambah duk kerja pula. Mu berhenti ni, mu nak makan apa? Mu gaji yang lain apa? 3,000. Mu nak meniaga apa? Nak meniaga 3,000 sebulan. Kereta mu nak ambil bayar mana? Sanggup berhenti? Betul tu, tercabar kat kita tu. Kalau dicabar tu, betul kat melengong gitu. Macam mana ni? La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Nak try-try lagi, try-try nak patah balik, tak boleh pula. Takut lah tu. Satu nanti lo. Bukan tak bagi, tapi takut tak ada keupayaan. Takut kedegak kita nak mengharung tu tak ada. Satu dia kena ada tempat pendidikan guru dan nasihat guru, bimbingan guru. Itulah. Apatah lagi kalau murid kita ni memang guru yang register betul kat dia. Bofi lah bahasa kita tak kan? InsyaAllah. Kalau guru pula, memang guru yang memang asli hakiki betul. Memang dia jaga kita sesungguhnya. Yang tu kot. Jadi kena mengaji lagi lah. Further information. Masa yang lebih panjang. Yang tu kot. Saya sendiri pun kena berguru. Nisbah nak boleh hadir, silakan. Pondok kosong pun banyak lagi. Nak main boleh. Cuti-cuti apakah. Cuma nak duduk pondok kelamin ni yang tu mungkin susah sikit. Tapi kalau perempuan duduk asing, orang lelaki duduk asing, tak tu tak ada masalah.
Buat masa ni ada bilik tetamu tu tapi belum digunakan, dah siap buat. Mungkin ke depan ni buat boleh buat sebagai homestay apa, sebagai kalau ada orang nak duduk orang luar dalam masa terdekat. Macam rest house kat luar memang ada lah. Dan memang ada orang yang macam tu pun. Dia memang minat nak mengaji pondok, ada dia sewa rest house apa kat rumah. Kat luar, waktu mengaji dia datang balik. Dalam tempoh kena seminggu apa, balik pula buat usaha dia. Masa cuti pun datang pula. Ni sebab nak boleh datang nak pergi belajar, silakan. Memang ada pintu tu terbuka. Dia tak adalah hadkan umur macam ni, macam ni pelajar saja boleh duduk. Dan setakat duduk macam tu, tak ada yuran apa pun dia minta. Silakan. Maftuh, abwab maftuh jiddan. Sentiasa dia buka. You are very very welcome to come here to there. Tu pun bukan pondok saya. Pasal mereka pewaris yang ada lah ni, mereka mengizinkan pondok tu beroperasi macam mana almarhum Tok Guru dulu. Prinsip dia. Pasal tu saya boleh cakap tu pasal Tok Guru dulu macam tu. Maka keizinan yang sama pun macam tu. Jadi silakan dijemput hadir kalau memang sedia untuk pergi ke sana. Masih itu saja. Wallahualam. InsyaAllah panjang umur nanti kita sambung muka surat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la urkulubana abdur ilayhika kama nawarta al-ardu wa minur syamsika wa danabala birahmatika ya rahman rahimin wa rizukna fahman nabiyin wa hifzal mursalin wa ilham al-malaikatil mukarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.